Bawaslu Kabupaten Sumbawa menggelar kegiatan sosialisasi di beberapa desa, salah satunya di Desa Mama, Kecamatan Lopok. Acara sosialisasi yang dihadiri langsung Komisioner Bawaslu NTB ini oleh Komisioner Bawaslu NTB Suhardi, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat, serta Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa Hamdan, perwakilan Pemda Kabupaten Sumbawa, Kepala Desa, Camat, serta ratusan masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini juga menampilkan kesenian daerah di sela-sela acara berlangsung yang dibawakan oleh warga desa setempat. Komisioner Bawaslu NTB Suhardi mengatakan, untuk perekrutan pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa dan dalam proses seleksi, serta menunggu keputusan dari Bawaslu NTB sebagai pilot project. Total kampung partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa berjumlah 12 kampung partisipatif. Kegiatan pengawasan partisipatif yang dideklarasi berkomitmen menjadi kampung tolak politik uang. Prinsipnya kan pemilunya sama. Jangan sampai pemilu ini atau pilkada ini terkesan hanya melalui golongan tertentu ya, baik peserta atau penyelenggara. Tetapi substansinya adalah bagaimana keterlibatan semua pihak, terutama masyarakat dan kedaulatan. Pilkada atau pemilu itu harus menjadi kebutuhan bersama ya. Kebutuhan bersama ini harus dilandasi adanya kesadaran kritis dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pilkada. Nah, Bawaslu membuat kampung pengawasan anti politik uang ini adalah hal kecil untuk memproteksi. Jangan sampai demokrasi kita ini kan dibajak oleh aktor-aktor yang selama ini hanya mengandalkan uang untuk jadi pemimpin, baik di daerah maupun di pusat. Nah, ini yang kita tunggu kembangkan ini adalah daya tahan masyarakat supaya dia bisa nyatakan bahwa uang itu bukan segala-galanya, apalagi dalam pemilu. Respon masyarakat sendiri tadi seperti apa, Pak? Mas, saya memahami selama sekitar 3 jam itu ada harapan yang kira-kira harapan mereka yang bisa dijembatani. Ketika mereka gelisah tentang politik uang, ada ruang untuk saya bisa protes, saya bisa menyampaikan kegelisahan itu melalui Bawaslu. Kira-kira itu, itu yang saya tangkap. Oke. Jadi nanti kegiatan ini seperti apa ke depan, Pak? Nah, kegiatan seperti ini kan harus dimasifkan ya, tidak hanya beberapa tempat, tetapi sekali lagi ini kan butuh dukungan dari stakeholder terkait, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari Pemda itu adalah bentuk juga proses bagaimana memproteksi budaya politik uang ini, sehingga yang lahir itu adalah pemimpin yang berkualitas, ya. tidak hanya mobilisasi dengan uang. Diharapkan dengan kegiatan ini masyarakat bisa membantu Bawaslu mengawasi pilkada berjalan dengan baik dan jujur. Usai acara berlangsung, pihak Bawaslu dan masyarakat bersama-sama mengucapkan deklarasi kampung pengawasan pemilu. Deklarasi kampung pengawasan. Deklarasi kampung pengawasan. Nama ras dan antar golongan dalam pemilu. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Giat TV.